teman-teman, selamat datang kembali di Joan Val Crochet Channel bersama saya Joan. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat dompet kartu. Jadi ini simple sekali dan tidak menghabiskan banyak benang. Dan bentuknya seperti ini. Kita buka. Ada dua ruang, jadi ini nanti teman-teman boleh kasih lapisan kain furing, tapi saya tidak memakai kain furing, jadi hanya simpel seperti ini. Dan di sini saya menggunakan benangnya polyester D27. Oke, saya pakai dua warna, boleh lebih dari dua warna. Lalu untuk hak pennya saya pakai yang nomor 4 atau 2,5 mili. Kita juga butuh flap, ini dari kulit sintetis dan ada kancingnya seperti ini. Dan misalkan teman-teman ingin kancing flap seperti saya, bisa pesan di Yabucha House. Nanti link Instagramnya saya kasih di deskripsi box. Dan kita butuh benang jahit untuk menjahit kulsin ke dompet kartu kita dan juga stitch marker dan juga korek api tentunya untuk memotong benangnya karena kita menggunakan polyester. Dan untuk dimensinya sendiri, jadi ini karena kadang D27 itu nggak konsisten, oke. Untuk dimensi akhirnya kita punya lebarnya 11, lalu panjangnya 17, tapi itu perkiraan aja karena seperti yang ungu ini dia agak kecilan, padahal saya menggunakan benang polyester D27 dengan merek yang sama, jadi ketebalannya itu kadang tidak konsisten. Atau teman-teman bisa menggunakan benang yang lain, mungkin nilon. Oke, kita mulai aja tutorial kita untuk dompet kartu atau card holder. Oke, jadi dompet ini totalnya ada 26 row. 10 row yang saya buat ini warna ungu, lalu 2 row hijau, 2 row ungu, 2 row hijau, dan 10 row ungu. Jadi yang di samping-samping ini ada 10 row dan yang di tengah yang berupa garis ini ada 6 row. Oke. Kita mulai. Di sini saya akan menggunakan warna yang abu-abu. Abu-abu dulu, jadi nanti tengahnya ada hijaunya. Di awal kita buat chain 71. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6, 9, 70, 71. Oke, sekarang kita mulai row 1. Jadi kita mulai dari chain kedua dari hook 1, 2. Buat single crochet 70. Jadi saya buat single crochetnya dari loop yang di belakangnya ini. Single crochet 70 atau single crochet pada setiap chain. Ini single crochet yang terakhir pada row 1. Dan row 1 selesai. Kita putar dan kita ke row 2.
Oke, jadi setiap kita memulai row, kita buat chain 1 sebagai bantuan naik, dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Buat lagi single crochet 70. Jadi setiap row itu kita akan punya selalu ya, single crochetnya selalu 70. Nah, ini silakan dilanjutkan sampai row 2 selesai. Jadi hanya single crochet pada setiap stitch dan pastikan jumlahnya ada 70. Oke, berikutnya row 3 sampai row 10 juga caranya sama seperti row 2. Di awal chain 1 lalu dimulai dari stitch yang sama dengan chain 1 dan lanjutkan dengan single crochet 70. Dan videonya akan saya skip, kita ketemu ketika saya selesai dengan row 10 karena row 11 kita akan mengganti benang, warna benang maksud saya. Dan ini row 10 dan tersisa satu stitch terakhir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. 10, lalu tersisa satu stitch terakhir. Kita buat single crochet juga, tapi jangan diselesaikan. Lalu ambil benang yang baru. Jadi benang yang sudah kita slip knot seperti ini. Benang yang pertama bawa ke depan seperti ini. Lalu chain 1 dan benang yang pertama ini kita fasten off dulu. Lalu kita putar dan kita lanjut ke row 11. Jadi row 11 dan row 12 saya menggunakan benang yang warna hijau. Kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1, buat single crochet 70. Jadi kedua benang, kedua sisa benang kita tindis di belakang. Ini benang hijaunya, si ekor benang hijaunya ini bisa kita tarik. Jadi ujungnya sini lebih rapi nanti, yang abu-abu ini juga. Dan lanjutkan row 11 sampai row 11-nya selesai. Nah, untuk row 12 masih dengan benang yang sama, buat single crochet 70. Oke. Jadi row 11 diselesaikan lalu lanjut ke row 12. Dan ini row 12 yang hampir selesai, tersisa satu stitch terakhir. Lalu buat single crochet dan jangan diselesaikan. Kita ganti warna benang dan saya pakai abu-abu lagi. Ini sudah kita slip knot, masukkan ke dalam hook, tarik. Yang hijau kita lewatkan seperti ini, kunci dengan chain 1. Dan yang hijau kita fasten off. Oke. Lalu kita putar
Dan kita lanjut ke row 13. Jangan lupa sisa benang kita tindis di belakang. Masih sama, buat single crochet 70. Dan ini biar pikirnya rapi, tarik yang abu-abu, tarik yang hijau juga, tarik. Jadi tariknya agak kencang biar dia mau lurus. Oke. Dan ini row 13. Silakan dilanjutkan. Lalu ke row 14. Jadi row 14 saya masih menggunakan benang yang abu-abu ini. Oke, silakan dilanjutkan row 13 sampai selesai, lalu row 14. Jadi 13 14 saya pakai yang abu-abu, lalu 15 16 saya ganti yang warna hijau lagi. Dan ini row 14 yang mau selesai, tersisa satu stitch terakhir. Single crochet, jangan diselesaikan. Lalu ambil benang yang baru dan tarik. Oke. Benang yang abu-abu taruh di atasnya benang yang hijau. Lalu chain 1 dan kita fasten off benang yang abunya. Kita putar dan kita lanjut ke row 15. Masih sama, single crochet pada setiap stitch. Dan kita punya single crochet 70. Oke, jangan lupa ditarik ekor benangnya yang abu maupun yang hijau ini. Dan silakan dilanjutkan row 15 single crochet 70, lalu lanjutkan juga row 16 single crochet 70. Jadi di tengah ini ada 6 row, 2 row hijau, 2 row abu, dan 2 row hijau. Row 16 hampir selesai, tersisa satu stitch dan seperti sebelumnya kita buat single crochet dan jangan diselesaikan. Lalu ambil warna benang yang lain. Di sini saya masih menggunakan warna abu-abu seperti yang sebelumnya. Oke. Ambil dulu benang hijaunya, bawa di atasnya abu-abu. Lalu chain 1 dan yang hijau kita fasten off. Lalu putar dan kita lanjutkan ke row 17. Row 17 single crochet 70, masih sama.
Oke, tarik dulu ekor benangnya. Jadi pinggirnya lebih rapi. Nah, ini row 17 sampai row 26, masing-masing row ada 70 single crochet. Nah, silakan dilanjutkan row 17 sampai row 26. Setelah selesai dengan row 26, lalu fasten off. Dan kita akan lanjutkan ke pemasangan flap dan joining. Dan ini sudah selesai sampai row 26, lalu kita akan memberikan penanda atau stitch marker. Jadi kita menghitungnya dari tiap sudut ya. Jadi dari tiap sudut ini kita butuh 32 stitches di 4 sisi. Dan beri penandanya pada stitch ke-16 dan stitch ke-32. Contohnya seperti ini. Jadi dari sudutnya sini kita hitung 16 stitches. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke. Beri penanda. Lalu hitung lagi, ini 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Beri penanda. Begitu juga dengan sudut yang satunya pada stitch ke-16 dan ke-32, stitch ke-32. Nah, di tengah ini, di antara dua penanda yang tengah ini, ada 6 stitches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu sisi yang satunya juga sama. Beri penanda pada stitch ke-16 dan stitch ke-32. Dan di tengah-tengah, di penanda yang tengah ini, di antaranya ada 6 stitches. Nah, untuk saya bagian yang ada benang yang kita sembunyikan ini akan menjadi bagian dalam dari dompet kartu kita. Caranya, nih penanda stitch 16 lipat seperti ini dulu. Begitu juga dengan yang satunya. Ini penanda ke-16. Jadi sudut dompetnya itu ada pada penanda ke-32, stitch ke-32 seperti ini, lalu lipat. Jadi nanti dompetnya akan seperti ini. Sebelum kita joining sisi sampingnya, kita harus pasang flapnya. Jadi ini kita perkiraan aja. Ini bagian belakangnya ini yang akan kita jahit tangan dengan nanti kancing yang satunya. Kalau kancing yang ini kita jahit tangannya, kita tindas ulang jahitan yang sudah ada. Oke, berarti ini kira-kira pas segini. Lalu kita jahit dulu bagian flap yang panjang ini. Dan untuk menjahitnya, saya menggunakan jarum jahit tangan dengan benang. Jadi benangnya ini totalnya ada 4. Jadi 2 benang masukkan dulu ke dalam jarum. Oke, ini sudah 4. Berikutnya, ini pastikan sudah pas seperti ini. Oke.
Kita matikan dulu, kita kunci mati di bagian dalam. Sekarang kita jahit. Jadi saya akan menjahitnya silang. Satu, dua atau tiga kali bisa. Dua, saya dua kali aja. Oke, berikutnya ke lubang yang sudut satunya. Satu, dua, berikutnya kita ke sudut satunya lagi. Ups, oke. Saya memilih sudut yang bawah ini, atas ya. Oke, lalu kita silang ke sini. Satu, kembali lagi ke yang sudut. Dua. Berikutnya masuk ke sini. Satu, dan dua. Oke, buat saya hanya dua kali tiap jahitan. Lalu kita kunci di belakang. Selesai. Berikutnya kita pasang bagian yang kecilnya. Kira-kira di sini. Kunci dulu. Nah, sekarang kita jahitnya itu sesuai dengan lubang yang sudah ada. Jadi ini kan ada lubang yang jahitannya, kita masuknya di situ. Oke, lalu kita ke lubang berikutnya yang ini. Dan dari dalam kita masuk ke lubang berikutnya. Oke, seperti ini. Lalu kita balik lagi.
Jadi hasilnya nanti seperti jahit mesin. Kita ke lubang berikutnya lewat dari dalam. Oops. Balik lagi ke lubang yang sebelumnya. Oke, ini lubang yang sebelumnya. Dari dalam masuk lagi ke lubang yang berikutnya. Lalu masuk ke lubang yang sebelumnya. Lagi dari dalam ke lubang yang berikutnya. Dan masuk ke lubang yang sebelumnya. Lalu masuk ke lubang berikutnya dari dalam. Dan masuk ke lubang yang sebelumnya. Masuk ke lubang berikutnya dari dalam, lalu masuk ke lubang sebelumnya. Nah, ini diselesaikan untuk pemasangan kancing depannya ini. Oke, berkeliling sampai di lubang yang pertama. Jadi ya, nanti hasilnya seperti ini. Seperti jahit mesin, jadi tanpa jeda seperti ini. Oke, silakan dilanjutkan. Lalu setelah selesai, kunci benang dan putus benangnya. Oke, ini kancingnya sudah terpasang. Sekarang kita akan joining bagian sampingnya seperti ini. Oke, jadi kita joiningnya dengan slip stitch. Oke, ini yang ada penanda yang pink ini, kalau dari sudut ini adalah stitch ke-16. Di sebelahnya berarti stitch ke-17. Nah, kita, oke, ini stitch ke-16, stitch ke-17. Kita masuk ke 17 dan 16. Oke, nah seperti ini. Ini boleh dilepas penandanya. Lalu kita akan mulai slip stitch. Jadi slip stitch-nya 16. Keluarkan benangnya dulu, lalu chain 1. Dan ini kita anggap slip stitch yang pertama. Berikutnya ke stitch yang sebelahnya. Juga yang di bagian belakangnya, jadi yang lurusnya gitu. Oops. 2. Berikutnya ketiga, setelahnya lagi keempat. Thank you.
5. Delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12, 13, 14, 15. Oke, ini penandanya boleh dilepas. Dan ini 16. Berikutnya yang ini, yang tengah ini, sebelum penanda ini ada 6 stitches, berarti 6 slip stitch. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Lalu ada penanda, satukan dengan ujung yang ini. Jadi penanda ini dengan ujungnya, dengan sudut sama, kita buat slip stitch 16. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam,
15, yang ke-16. Oke. Ini di sini. Ini ke-16. Slip stitch yang terakhir. Lalu fasten off dulu. Dan kita rapikan di bagian belakang. Oops. Nanti dirapikan lagi. Oke, dan ini sudah selesai dompet kartu kita atau card holder. Juga sama. Dan sama. Jadi demikianlah tutorial dari saya untuk dompet kartu. Saya Joan Val, sampai ketemu di tutorial berikutnya dan terima kasih.